Nah, setelah itu untuk kata kuncinya kita pastekan yang kita copy tadi. Di sini kata kuncinya adalah huruf. Kita isi untuk semua kata kuncinya, kita isi dengan huruf. Oke, sisa berapa nih? Isi semuanya dengan kata kunci yang sama. Oke, sedikit lagi. Nah, setelah itu kita isi dengan huruf, susunan huruf dari A sampai Z, C, D, E, F, begitupun dengan image view-nya. Sini kita isi dengan match view huruf 1, dan untuk gambarnya sesuai dengan urutan dari A sampai Z. Oke, silahkan lanjutkan untuk mengisi. Oke, dan di sini saya sudah menambahkan masing-masing isinya sesuai dengan daftar hurufnya. Nah, di sini kita cek ulang. Kita recheck terlebih dahulu untuk memastikan kesemuanya sudah benar susunannya. Oke, setelah itu ini kita save dulu ke My Collection atur huruf, dan atur huruf yang sebelumnya kita hapus dari koleksi. Terusnya kita kembali, kemudian kita buat more block atur huruf 2. Add, kemudian kita isi dengan my collection yang telah kita buat, dan kita ganti variabel dari huruf-hurufnya menjadi huruf 2. Pada shared preference dan image view. Oke, kita ganti satu persatu isinya dari huruf A sampai huruf Z pada komponen shared preference dan image view. Oke, kita cek huruf 2 nya susunan bloknya. Oke, ini ada yang terlewatkan, ini juga kita cek satu per satu dari susunan blok juga. Maka untuk atur huruf 2 ini, oke, beres. Sekarang kita beralih ke atur huruf 3. Kita buat terlebih dahulu more block-nya. Atur huruf 3 kita tambahkan. Kita masuk dan kita taruh seperti ini.
Dan seperti pada atur huruf 2, di sini kita ganti isi dari komponennya dan isi dari widget image view ini sesuai dengan daftar hurufnya. Kita isi dengan komponen huruf 3 untuk share preference, dan untuk widget image view kita ganti juga dengan huruf 3 dari huruf-huruf ini, maksud saya dari huruf A sampai huruf Z. Oke, silahkan lakukan. Dan di sini isinya sudah diganti menjadi huruf 3 pada komponen shared preference dan widget image view. Namun kita recheck terlebih dahulu sebelum berpindah ke murblock huruf 4. Oke, semuanya sudah bagus. Dan kita tambahkan satu murblock lagi, atur huruf 4. Add, kemudian kita masuk dan lakukan hal yang sama lagi. Tarik ke atas dan kita ganti isi dari shared preference dan widget image view ini menjadi huruf 4 dari huruf A sampai dengan huruf Z. Oke, silahkan dilanjutkan. Oke, di sini kita cek lagi, recheck apakah isinya sudah benar. Oke, kita kembali, kita save terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan satu buah more block lagi, kita beri nama atur kata. Nah, di atur kata ini kita akan memasukkan semua more block atur huruf ini. Kita masuk, kemudian di sini kita klik tombol puzzle dan blok lainnya, tomor blok. Kemudian ya, huruf-huruf yang kita telah buat tadi, atur huruf 1 kita masukkan, atur huruf 2, atur huruf 3, dan atur huruf 4 kita masukkan. Kemudian kita kembali dan kita save terlebih dahulu. Oke, setelah kita save, di sini kita buat more block lagi. Kita beri nama huruf 1 underscore 1. Kemudian kita beri label adalah f huruf 1 adalah, kemudian variabelnya kita beri string, variabel string. Kemudian kita isi dengan string huruf. Add, sehingga bentuk more blocknya seperti ini. Kita add, kemudian kita akan artikan huruf 1 ini. Oke, yang kita perlukan adalah komponen block control, yaitu jika maka. Jika maka kita tarik, kemudian untuk operasinya kita masukkan sama dengan, kemudian kita klik variable. Kemudian di sini kita perlu menambahkan variable baru, add variable, variable number. Kemudian kita beri huruf ke, seperti itu kita tambahkan. Kemudian huruf ke ini kita isi di bagian pertama. Nah, jadi bahasanya jika huruf ke sama dengan 1, karena ini adalah more block huruf 1. Kemudian kita klik more block, kemudian kita tarik ke atas sebut huruf 1.
Nah, setelah itu kita perlu menambahkan kontrol, blok kontrol jika maka selendang itu. Nah, jika huruf ke urutan huruf ke sama dengan 1.